jalan, nonton, makan, malamnya mabok. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama gue Fatbai. Karena gue tuh udah single selama 3 tahun dan tahun ini adalah tahun yang keempat gue single. Udah lama banget kan? Hari ini tuh gue pengen ngerasain gimana rasanya punya pacar lagi. Maka dari itu, gue bakalan pacaran satu hari sama seseorang. Seseorangnya siapa? Masih rahasia, pokoknya ikutin terus. Dan gue bakalan ketemu sama orang itu. Langsung aja kita menuju ke tempat dia. Oke, sekarang kita udah ada di kantornya dia. Dan langsung aja kita samperin siapa sih orangnya? Pasti penasaran kan? Hai! Apa kabar? Ngapain? Jadi hari ini bakalan collab sama tada siapa? Alza Susumu Project teman-teman. Oke, jadi hari ini mau collab sama Alza. Jadi gini loh, ini kan lo tau kan gue udah single nih. Oke. 3 tahun, hampir 4 tahun tahun ini. Oke. Jadi gue tuh pengen ngerasain rasanya punya pacar lagi. Waduh. Gue pengen ngerasain diperhatiin, terus ya pengen punya pacar lagi lah. Jadi kita bakalan pacaran satu hari ini. Lo biasanya kalau pacaran gimana sih? Kalau pacaran aja? Itu biasanya simpel sih gue tuh. Jalan, nonton, makan, malamnya mabok. Serem ya? Seru sih itu. Seru ya. Aduh, jangan dong. Jadi lo mau nggak hari ini jadi pacar satu hari gue? Mau lah. Oke, Alzanya udah mau. Tapi sebelum kita pacaran, ada syaratnya dulu. Oke, apa? Syaratnya, yang pertama, lo harus memperlakukan gue seperti gue cewek lo. Oke. Dan gue akan memperlakukan lo seperti lo cowok gue. Oke. Oke. Setuju syaratnya pertama? Wah, setuju banget. Ayolah guys, sekarang. Oke, yang kedua. Oh, syaratnya lagi. Oh, yang kedua syaratnya, tidak boleh melakukan hal yang aneh-aneh. Aneh-aneh gak boleh? Kalau aneh doang boleh dong. Anehnya gimana nih? Aduh, gimana? Pokoknya nggak boleh melakukan hal yang dilarang. Dilarang sama? Sama Tuhan. Oh, dilarang sama Tuhan. Oke, okay, langsung stagnan saya tidak nggak bisa kelas guys. Terus yang ketiga, terakhir kita ngomongnya harus pakai aku kamu. Iya udah, ayo. Kita hitung ya sampai 3. Berarti kita sah pacaran. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita itu bareng-bareng. Ya. Satu, dua, tiga. Yeay! Happy sekali. Iya. Yuk, booking hotel yuk. Jangan dong. Waduh. Oke, ya udah. Kamu lagi ngapain nih? Lagi biasa breakdown konten. Maksudnya lagi breakdown. Udah mulai ya? Gue taruh keceplosan nih. Oke, okay. Aku lagi breakdown konten. Karena nanti bakal ada konten itu kita main poker ngajarin bintang tamu talent buat main poker. Ajarin aku juga dong. Oh, coba ya, bentar. Be later di situ. Oke. Ini adalah POK. Kebalik nih. Ini nih. Set. Si Chen jago nih main gini nih. Dia dewa judi dia. Set. Mana sih? Oh, itu. Set. Ntar kasih efek. Hu gitu. Majuin Chen, kameranya. 1 2. Wah. Wow. Aku bisa loh main ini. Kita main ini tepuk nyamuk. Yang kebuka sama yang tutup siapa ya? Oh, tepuk nyamuk gimana sih? Oh, ntar kita 2, 3, 4, 5. Iya, kalau misalkan ada angka yang sesuai, kita harus tepuk. Oke. Oke, coba ya. Oke. Okay. Ini kan ada 52, berarti 21 kan? Iya. Kita main ya? Oh, itu belum. Gitu, apa sih? Kesel deh gue. Ini sweet dulu siapa yang duluan? Sweet. Oh, sweet biasa ya, sweet biasa. Sweet. Apaan sih? Astaga. Sweet, sweet. Sweet Jepang lah. Sweet Cina, sweet Jepang. Jepang, Jepang. Batu, gunting, kertas. Asal aja lupa gue ya Allah. Ya, sweet Jepang, sweet Jepang, sweet Jepang. Ya, asal aja. Batu, gunting, kertas. Menang. Berarti aku duluan. Oh, nah, terus gimana? Gimana main temen kamu? A1 oh. Gitu. Oh gitu ya? Udah tau lagi A1 dong. Bener banget. Udah tau dong A1. Oke. Kalau lihat, aku tepuk juga sih. Iya. Aku tepuk juga. Iya, tepuk juga. Aku tepuk juga. 1 2 Oh gitu. 2 Jadi ganti-gantian. Lagi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 J. OJ ya? J. J. Queen. Queen, King. Apa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J. Queen, King. As. 1 2 3 4 5 Kaget. Oh gitu dong. Dia salah. Dia anjing. Ya tau lah kalau saya suami istri sama dia ya. Macem-macem langsung berat. Lar sih benyek gitu. Iya benar. Selain ini apa? Gini deh, kita ke itu dulu. Ke apa namanya, ke apartemen aku. Langsung aja kita ke sana. Yuk. Gitu. Aku abis ini ngajak kamu ke apartemen, Chan, aku suruh balik ke kantor. Ya, takut. Namanya kan. Tapi kan sesuai peraturan dong tadi, kan? Tidak boleh. Gak boleh apa macam-macam. Kan satu macam doang itu. Oh, satu macam. Kalau macam-macam baru banyak. Gitu ini satu macam doang. Oke. Okay. Biar Chan balik ke kantor. Setelah itu baru kita ke apartemen. Kok serem ya? Kayaknya salah pacaran nih, salah orang. Kamu kalau jadi pacar aku harus terima konsekuensi dimanapun berada, aku pasti ngedit dan pasti buka kamera dan ngerekam. Oke. Wah, enak banget nih kolam renangnya. Emang idaman cowok seorang Fat itu seperti apa? Idaman ya, yang pasti dia bertanggung jawab, ya. Setia, terus juga jujur. Jujur, gede. Tegas. Apa yang gede? Semangatnya, besar. Semangatnya, iyalah. Dalam berjuang. Lama apa bentar? Lama lah hubungannya. Iya, hubungannya. Aduh. Kalau kamu biasanya kalau misalkan pacaran itu sering ngobrolin apa sih? Aku kalau pacaran itu sering ngobrolin kerjaan masing-masing. Begitu, tetap aja ya walaupun pacaran tetap kerjaan yang diobrolin. Kerja. Karena banyak orang di bawah usia 25 tahun itu waktunya kebuang hanya untuk pacaran-pacaran toksik, nggak produktif. Akhirnya pas mereka terlena, nggak sadar umurnya udah mulai beranjak dewasa 25 dan mereka belum starting apapun. Terlambat. Tapi kalau kita yang pacaran ini produktif banget kan? Kamu nge-vlog juga, aku nge-vlog juga. Juga. Produktif sekali kita. Sangat produktif, harus wajib kudu. Ya, be produktif. Apapun yang terjadi, tetap kamera dibuka. Ada apa kamera yang dibuka? Oh, jadi kamera doang yang dibuka. Waduh. Waduh. Bukan dompet gitu maksudnya. Oh, dompet yang dibuka. Atau mau naik abis ini, lantai 12 CJ abis ini. Apa? Mau ngapain gitu? Jadi kita di 12 CJ itu kamar aku kebetulan. Oh, kamar kamu. Kamar aku, jadi kamu bisa tahu juga. Walaupun berantakan namanya kamar laki-laki, ya, tapi nggak boleh cuma ada dua orang. Nanti takutnya yang ketiganya itu... Chen. Chen Choi. Setan. Setan yang ketiganya. Mau temenin aku nggak ke bawah? Ayo. Kan aku sebagai pacar yang baik harus menemani. Harus menemani kemanapun dan dalam kondisi apapun. Oke, okay. Dan aku belum makan, kamu harus suapin aku makan. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakalan lanjut ke tempat makan.